Kumpulan na ko sa chili. Ako lagi nunggu ini ya, terong. Welcome back to my channel, Bembernami Kanal. Berjumpa lagi bersama saya Dona Bayo. Bagaimana kabarnya Kumaha Damang? Nah, vlog kali ini teman-teman saya mau nyari tahu ya ke toko Asia dan ditemenin sama bujangku. Nah, dia ikut. Dia mau ikut katanya. Jadi, simak dan stay tune terus. Skip toko Asianya yang di daerahku aja ya, di kampungku gitu, yang dimana tempat tinggal, soalnya masih belum bisa ke Barcelona, keretanya masih belum bisa jalan. Jadi aku mau yang di kampungku ini ya, siapa tahu ada tahu sama ini ya, kulit lumpia. Mari jalan teman-teman. Thank you.
udah nyampe teman-teman. Nah, Mas Jose, stes bien. Udah nyampe tuh ke supermarketnya. Hah? Mau pakai apa gitu? Pakai masker dulu ya, dan sarung tangan tidak lupa. Ada cabai juga teman-teman tuh ya hari ini. Tuh ada ubi ungu juga di sini, lihat ya, ada asem juga nih. Nah ini juga apa namanya, talas ya, pisang. Dan sekarang aku mau beli cabe. Bagus komplain ada cabe. Cili. Ada cabe cili. Cili. Aku lagi nunggu ini ya. Terong. Lagi nunggu terong. Apa lagi? Udah kangen. Ini kamu tuh udah pasti aja ya. Ya. Ya, bakoida ke kaya ki. Ayo cai. Jahe jahe ini lah. Ginger. Ah, ada pisang. Wow. Nanti aku beli satu pisang. Iya, saya mau. Kami api. Favorit warna ini kan satu. Sí. Y tiripas de cerdo o cascado. ¿De qué? Tiripas de cerdo. No, yo no como cerdo. ¿No? ¿Cuánto? Pero ahorita de primavera tienes la piel. Sí. 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 ¿Hoja o ya la hecha? La hoja. Hoja. Sí. Y cangrejo, pescado, tengo todo de China. Cangrejo no. Pescado. Tampoco. No. Solo necesita yeah. De hoja de cangrejo. De cotón, ay. Cangrejo. Una mierda. Todo. ¿Qué? ¿Esto qué? Berenjena. Ay, qué berenjena de asiático. Bueno. De asiático. Ahora. Sí, sí. Oh, tofu, no come tú. No. Esto es para la masa. ¿Hace poquito? Bueno, vale. Vale. Espera. Aku beli. ¿Cómo lo vende, madre mía? Sí, aku beli. ¿Una paquete a cuánto? Dame dos. Sí. Nah, yang aku cari ada. ¿Eso de qué es? José, dime. ¿Eso qué es? ¿Es qué? ¿Qué hoja? De boldo, ¿no? Algo así. Boldo y lo, como lemon, ¿no? Lemon. Sí. ¿Lemon o no? Este yo tampoco no lo conoce. ¿No? No. Ya hasta karinya. Ya, perso. Lihat teman-teman, tiap itu borong terus ya. Suka kalah terus. Oke. Okay. Itu pasti. Mi madre está llevando muchas cosas, yo estoy grabando. Oh, papi. Vale, vale. Ya, mira las cosas que lleva. Pesó un montón. Mira, pero ya no hay coches, ¿lo ves? Ojalá haya coches. Pero no. Mi hermana está en mi casa con mi padre. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ir a ver, a ver. Mira. Mira. Es el coche de mi madre, vale.
ya sabe conducir, pero tiene que llevar la L. Tiene que llevar la L porque es muy importante. O si no, le van a tener una multa. ¡Oh, no! ¡Un coche! ¡Por fin! Ya viene un coche. Y otro. He visto otro. ¡Guachau, guachau, guachau, guachau! ¡Oh, se ha ido! Se ha ido a otra parte. ¡Coches de otra parte! José, ¿vamos a casa? Sí. Udah kelar ya belanjanya tadi. Biasa, seperti biasa ya. Seabreg-abreg. Sekarang kita pulang ya, teman-teman. Belanjanya sudah selesai, jadi kita pulang. Mendung hari ini. Tempong ya kalau belanja ke toko Asia itu. Selalu apa aja yang dilihat pasti digondol pulang. Tadi aku beli mantau yang roti Cina itu dan beli kepiting. Rencana pengen bikin kari ya. Soalnya kan kepiting seperti itu di sini susah banget, teman-teman. Jadi pas tadi aku lihat, tadi juga ikan bandeng. Bandeng apa-apa ya? Oh, bandeng, ada ikan bandeng, cuman aku lagi males ini masak ikan bandeng, jadinya nggak beli. Sudah nyampe rumah, teman-teman. Teteh. Hei, ngapain kamu? Ini aku mau masukin mobil ke parkir dulu ya. Mau saber si aparca muy bien. A ver, 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 a ver. Vamos a mirar aquí si aparca muy bien. Bueno. Necesita concentración. Concentración necesita.
barangnya. Sudah. Nah, satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Dan tiga. Oh, tiga. Tiga roti tidak lupa. Okay. Ini aku udah di rumah ya, kita bongkar-bongkar hasil buruanku tadi ya. Dapat apa aja, kita cek. Nah, ini kantong pertama ya. Oh, seperti biasa ya. Nih, aku beli mango. Wangi banget, seperti mango, seperti mangga, buah mangga ini ya. Apa, buah mangga pelem, pelem. Wanginya wangi banget gitu. Mangga apa ya yang pelem itu kan bahasa Jawa. Dan juga ini buah apa ya yang seperti ini tuh, lupa aku. Nah, aku beli ini ada 4, soalnya nggak selalu ada, jadi pas aku lihat aku beli, aku suka banget ini, soalnya ini bagus buat perut ya. Nah, ini mantou atau roti Cina ya, sampai setas gini ya. Dan juga ini fish cake ya, atau bakso ikan. Nah, ini yang aku buru buat bikin ini ya, apa, martabak telur. Soalnya keluarga dari papa mertuaku juga suka banget, adik-adikku juga suka banget ya, iparku. Nah, ini juga itunya Vietnam. Suatu saat aku mau coba, mau aku isi ini ya, isi apa, udang. Nah, ini dia yang aku cari-cari ya, aku bela-belain tadi sama Jose. Ada tahu untungnya. Taruh sini dulu. Gak tahu mau bikin apa nanti ya. Yang penting ada tahu dulu. Dan juga ini dia teman-teman. Kepiting. Tuh lihat. Oh, cakep banget kepitingnya. Cantik banget. Rajungan ya, bukan kepiting, rajungan. Kalau rajungan ini bukan kepiting. Kalau kepiting kan gede-gede ya, ini yang monyong itu loh. Yang monyong kecil. Dan juga masih ada kantong ketiga, yaitu wey, mantep. Lihat. Terong. Terongnya mantep ya, teman-teman, lihat. Wih, kayak celurit ya. Duh, lihat. Terongnya kayak celurit ya, terongnya Cina. Ada-ada aja. Seperti biasa. Dan tidak lupa ya, mie goreng. Bukan mie, buat mie goreng aku selalu sedia ya kalau di rumah. Nah, berhubung cabeku belum ini, belum berbuah dan juga stokku udah nipis. Tadi lihat cabe, jadi aku beli nih teman-teman ya. Beli ini. Soalnya stokku udah menipis. Kemarin dibagi-bagi ya. Nah, juga saus sambalku sudah habis, jadi terpaksa aku beli yang punyanya Thailand ya. Gak apa-apa, gak terlalu pedas juga, yang penting ada sambal cabe. Dan ini ubi ungu, aku beli pas nemu ubi ungu tadi. Mungkin aku mau bikin pie ubi ungu. Dan juga pisang, tuh ada pisang ini ya, pisang apa ya namanya kalau di Indonesia, apa ya, bukan pisang emas ya, mirip-mirip pisang emas ya, tapi masih hijau. Ini sengaja aku ngambil yang hijau soalnya cepet banget mateng ya, jadi aku ngambil yang masih hijau tuh. Nah, cuma segini aja ya belanjaanku teman-teman. Seperti nggak terlalu banyak sih, cuman lumayan habis gede karena ada rajungan, terus apalagi yang agak mehong-mehong gitu ya. Apalagi yang mehong itu. Nah, ini yang mehong itu biasanya buah ini nih. Ini mehong banget ya buah di sini, soalnya buah langka, teman-teman.
keluarin ini dari plastik si pisangnya. Pisang ini juga mahal ya, lumayan loh teman-teman ya. Seiprit gini itu biasanya 3 ke 4 euro. Nah, ini hasil buruanku hari ini tuh. Ya. Ini ubinya juga udah pada tumbuh, tinggal ditanam aja. Ada terong, ini yang pokok pertama. Ini tofu dan juga buah mangga dan buah enggak tahu itu apa namanya, lupa lagi aku. Nah, saus cabai enggak ketinggalan kalau aku ya, dan pisang. Kayaknya pisang enggak tahu pisang apa itu. Mantau atau roti mantau. Nah teman-teman, itu ya hasil buruanku nih, dapat segini. Walaupun segini lumayan mehong teman-teman ya, apalagi kan ada rajungan nih ya, yang rajungan ini kepiting rajungan kalau nggak salah, kepiting rajungan ya, soalnya lancip-lancip ini kalau dibuka plastiknya. Ini nggak aku buka plastiknya, soalnya aku mau taruh di freezer buat kapan-kapan pas aku mau gitu bikin kari atau bikin apa, baru aku ambil. Dan ini tofu, aku sih pengen bikin siomay teman-teman. Gak terong, suamiku suka banget loh, waktu itu aku bikinin balado terong. Oh, seneng banget dia, ketagihannya jadi mah. Soalnya terongnya di Spain, di Spanyol, kurang enak. Enak sih, cuman ya yang gede-gede gitu ya, gembrot-gembrot jadinya beda gitu ya. Kalau ini kan kayak mirip-mirip terongnya Indonesia ya, walaupun agak panjang-panjang nih, mirip kayak mirip pedang celurit ya, lihat. Biar bisa buat ini, lihat. Ada juga ini nih, aku suka banget sama buah ini ya teman-teman. Nah ini yang dalamnya tuh kayak mirip-mirip telurnya laba, bukan laba apa ya, lebah. Kok laba, kayak telurnya lebah gitu ya. Enak banget, ini juga bagus banget buat perut ya, makanya pas lihat aku ambil gitu kan. Ya udah ya teman-teman, aku akhirin aja dulu video dari saya ya. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah nyimak video saya. Saya ucapkan terima kasih banyak, sampai ketemu di next video. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Bye bye. Hasta luego. Hatur nuhun.